Anda yang hadir, laki-laki dan perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadir pada hari Jumat yang berbahagia ini tidak lain untuk membuat suatu ibadat, yaitu ziarah kepada guru karena Allah, agar supaya kita mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, khusus dalam zaman pancaroba yang hebat ini. Dunia telah melaju ke dalam alam yang lebih tua lagi, yaitu menuju kepada akhir daripada kurun 15. Untuk kurun itu kita lihat di keliling kita banyak sekali cobaan, godaan, uji coba, malapetaka, bencana-bencana di seluruh dunia. Apakah itu artinya dunia sudah tua dan semuanya menjadi tua, iman pun menjadi tua? Tetapi itu yang tidak boleh. Iman itu harus tetap baru. Maka itu selalu kita perbarui iman kita. Itu tidak boleh lapuk. Kalau tua-tua-tua dia lapuk, dia harus baru. Karena apa? Karena iman itu berkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak boleh lapuk. Iman terhadapnya tidak boleh lapuk. Ini harus disepuh terus. Karena apa? Kalau dia disepuh terus, nama Allah Subhanahu wa taala selalu hadir dalam diri kita. Nama Allah itu, la ilaha illallah, itu adalah asmaku. Dia adalah aku. Kalau datang daripadaku, dan siapa yang menyebutnya masuk dalam bentengku. Siapa yang masuk dalam bentengku terpelihara daripada azab sengsaraku. Di mana terpelihara? Di mana saja. Apakah di dunia, apakah di kubur, apa di padang mahsyar, apakah di titian, ini yang maha perlu, yaitu nama Allah yang asli murni. Sama saja dengan nama kita sendiri, apalagi nama seorang pembesar, nama presiden. Kalau tanda tangannya sudah keluar dalam perintah hariannya, itu tanda tangan itu adalah saya, katanya. Seluruh bangsa Indonesia akan mendukungnya, akan memeliharanya, melaksanakannya. Apakah dia perintah harian, 180 juta bangsa Indonesia akan melaksanakannya. Seluruh angkatan bersenjata, potensi daripada ABRI, Hankam semua akan mendukungnya dalam wilayah Indonesia. Kalau nama itu asli, murni. Kalau kita tukangi di rumah, enak laku. Begitu juga nama Allah itu, tak bisa kita tukangi itu. Semua kita mengetahui namanya adalah la ilaha illallah. Namanya adalah Allah. Itu cerita kita antara satu sama lain. Tapi agar supaya dia hadir, berkenan memberikan namanya kepada kita, itu harus ada caranya. Harus ada rukun dan syaratnya. Rukun dan syaratnya harus ada. Tidak mau begitu saja. Cobalah kita di kampung saja pun, kita akan menerima surat daripada kepala desa, apalagi surat kepercayaan. Orang ini, si polan ini adalah kepercayaan saya, adalah petugas khusus saya. Ada syaratnya, ini orang sudah pernah dikenal oleh wali kota, oleh kepala wali kota, wali desa itu bertahun-tahun, dan dapat dipercayakan untuk pembantunya, untuk melaksanakan perintahnya berdasarkan perintah daripada negara.
Nah, jadi itu ada syaratnya. Untuk itulah kita patuh kepada Allah. Hai orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha. Laksanakan perintahnya. Hentikan tegahnya. Terus. Tingkatkan terus. Nanti engkau mendapat puncak yang tertinggi yang tadi kita sebut tadi. Yaitu dengan kita menyebut nama Allah. Sah nama Allah itu. Allah berkenan dia. Diperkenankannya nama Allahnya itu disebut. Diridhoinya. Kalau diridhoinya berarti nama Allah itu berkekuatan. Karena nama Allah yang asli dan murni. Seperti tadi nama presiden didukung oleh seluruh angkatan bersenjata. Nama Allah itu yang diperkenankan oleh Tuhan didukung oleh seluruh angkatan malaikat. Berjuta-juta itu malaikatnya. Bukan itu saja. Semua. Tiap atom, tiap molekul dalam alam semesta akan mendukungnya. Apa itu artinya? Manusia terdiri dari atom dan molekul. Hewan juga. Itu berarti seluruh apa saja pun dalam alam semesta ini mendukungnya. Berarti dia tidak jahat kepada kita. Maka itu dikatakan Tuhan, masuk dalam bentengku. Itu artinya terpelihara daripada segala sengsaraku. Nah, jadi ini perlu sekali. Dan ini tidak mudah. Bukan main sulitnya. Itu mempunyai rukun dan syaratnya. Orang yang benar-benar beriman. Ilmul yakin, ainal yakin. Hakul yakin. Ini masih dusta ini. Ilmul yakin, ainal yakin masih dusta. Hakul yakin baru benar. Hakul yakin itu berarti dia menjadi hakul. Menjadi realitas. Menjadi benar. Tidak ada lagi dusta situ sikit. Bulat. Nah, untuk ini kita harus banyak belajar dan beramal. Al-Islamu ilmiun, nah, belajar ya. Dan amaliun, nah, ini dia, beramal dia. Berilmu dan beramal. Baru lama-lama dia mendalam, mantap, lengket. Kita lihat seorang kepala desa mengangkat seseorang warga desa. Bertahun-tahun sama dia itu berpaut patuh pada peraturannya. Warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Jadi ini kalau nama Allah sudah hadir itu berarti la ilaha illallah itu adalah asmaku, dia adalah aku. Berarti kita sudah berserta dengan Tuhan. Wah, Tuhan Maha Akbar, Maha Sempurna, Maha Kuat, Maha Kaya, Maha Pemurah, Maha Segala, beserta dengan dia. Maka itu orang tasawuf bulat tembak. Tidak lain illahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. Itu sehari di atas segala-galanya. Karena Tuhan itu yang punya syurga pun dia, punya kesejahteraan pun dia, punya benteng pun dia, punya rezeki pun dia. Ayah pernah atau selalu mengatakan itu bahwa di Medan sana ada orang Cina kaya. Punya anjing 10 ekor. Di atas sana, di atas tingkat tak keberapa itu. Bor keliaran ke sana kemari. Kita lihat anjing itu bukan main makmurnya. Bulunya bagus-bagus, bersih-bersih. Ya, mukanya sehat-sehat. Makanannya bukan main, tiap hari makan daging, makan yang sehat-sehat semuanya, mandinya pun dimandikan dengan sabun, dibersihkan, tidurnya pun tak di tempat tidur mana yang bagus itu, taruh situ, anjing, 10 ekor, beserta dengan Cina kaya, Cina kaya, di luar pagar Cina itu nun di bawah sana ada manusia yang martabatnya lebih tinggi daripada anjing, melarat. Jumpang camping bajunya, makannya enggak karuan. Kenapa? Itu orang manusia tidak beserta dengan ilmu, tidak beserta dengan kaya, tidak beserta dengan harta, tidak beserta dengan orang kaya. Melarat dia. Baru Cina kaya melihara anjing.
Apalagi Allah Subhanahu wa taala itu maha segala. Itu Cina kaya sebentar saja nanti dirampok orang habis dia. Ini Allah Subhanahu wa taala maha kaya di mana kita beserta dengan dia. Jadi itu pangkatnya tinggi sekali. Kita bilang lah 5 tahun sekolah orang universitas apa baru dapat? Paling banyak kesarjanaan, belum tentu jaminan kerja. Nah ini berapa tahun kita sudah berabdi kepada Tuhan dengan setia? Ini 5 tahun itu kepada di universitas harus dengan tiap hari sekolah, tiap hari belajar, tiap hari beramal. Nah baru kita akan mantap nanti akan ilmu itu, diuji lagi, diuji naik lagi. Nanti 5 tahun baru sarjana, belum tentu jaminan, belum. Walaupun itu jalan kepada kesejahteraan, dapat ilmu, dapat ilmu, dapat kerja, dilatih dalam 5 tahun itu betul-betul bekerja, belajar, ya, berkhidmat. Nah, itu baru. Ini berapa tahun kita? Apa karya kita selama ini? Apakah sudah benar? Ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun. Nah, jadi itu lepas daripada sekolah kita. Wal artinya bukan itu yang pokoknya, walaupun sekolah itu mendukung kita. Ilmu itu mendukung kita. Ada jari kita datang kemari untuk mendengar fatwa-fatwa, jangan sampai kita kendor kepada Tuhan. Jadi kita ambil inti saripati, Islam itu sangat luas, luas sekali. Ya, walapis-lapis itu. Syariatnya berapa lapis, berapa buku, berapa tahun menuntutnya itu. Belum lagi tarikatnya berapa tahun mengamalkannya itu. Baru akan mendekat kita kepada hakikat dan makrifatnya. Jadi itu semuanya banyak waktu, tapi kita jalankan terus. Ayah katakan selalu, ayahnya sekarang makin lama makin keras. 5 tahun lagi, tahun 2000. Kalau kita lihat segala nubuatan-nubuatan, laporan-laporan, cerita-cerita, sejarah-sejarah di hieroglifen di Mesir itu, piramida-piramida, di situ ditulis orang-orang zaman dulu. Ya, cerita dia tulis. Kebetulan semua cerita itu cocok dengan zaman sekarang. Riwayat itu bertahun-tahun ditulisnya. Sampai tahun 2000 tidak ada tulisan lagi katanya. Habis. Semua orang melihat ke sana, seluruh orang pintar-pintar melihat, wah, tulisannya kok sampai tahun 2000 habis. Apakah orangnya sudah mati? Nah, dilihat lagi yang sekarang, yang masyhur sama kita di sini apa? Joyo Boyo. Menulis riwayat, semua persis. Tahun 2000 tidak ada tulisannya lagi. Orang tanya, Jane Dixon dari Amerika juga begitu. Dia kasih buku, ini yang akan datang, ini. Ahli bintang dan sebagainya itu. Tahun 2000 habis cerita. Ditanya sama dia, kenapa tidak terus cerita? Sesudah tahun 2000 ada apa? Gelap kulihat katanya. Tak nampak. Hilang semua, tidak bisa kutulis. Selama ini nampak. Nah, tahun 2000 habis. Nah, kita tidak perlu khawatir, ya, tapi betul-betul serius kita melihat, serius. Ini tanda-tanda bencana yang paling hebat itu. Tanda-tanda. Jadi bagaimana? Kalau beserta yang maha menyelamat itu tidak ada. Apakah di dunia, apa di kubur, apa di petitian, apa di mana-mana itu tidak ada. Tanya semua, pergi tanya sama orang pandai-pandai itu, tahun 2000 habis cerita. Itu Jane Dixon itu menulis bukunya. Apa yang terjadi dengan Presiden Amerika Serikat yang lewat-lewat itu semua kejadian persis. Kita enggak perlu percaya dan yakin, cuma bacalah, lihat. Oh, rupanya betul ya. Nah, jadi rupanya dia melihat suratan di bintang atau di mana-mana itu. Itu suratan juga. Dia pandai melihatnya. Itu namanya astrologi. Ada namanya astronomi. Kita tidak perlu percaya. Cuma itu bukti kita lihat. Ini ada tulisan dan sampai tahun 2000 semua stop. Joyo-boyo kita juga stop. Kenapa enggak ditulis lagi? Habis katanya. Apa yang mau kutulis deh? Nah, jadi tahun 95 besok ya, walaupun namanya setahun lagi, tapi entah berapa harinya itu. Tahun depan katanya. Tahun depan, 94, 95, berapa hari lagi? Nah, entah duanya lagi ya.
Nah, jadi kita itu harus betul-betul kuat beramal pagi sore, pagi sore. Kita kejarkan mana yang tinggal itu. Nah, pekerjaan biasa jalan terus. Jadi jangan kita takut ya. Lima perkara dijamin ini, dijamin. Tuhan telah mengatakan, dari rezeki yang kutaburkan di atas dunia, 99,9% adalah pada sisi aku. 0,1% adalah pada sisi dunia. Ini yang diperebutkan orang yang di dunia yang 20 miliar manusia. Yang perebutkan nomor 0,1% itu. Pada sisi Tuhan, 99,9% rezeki di sana. Maka itu dijamin lima perkara. Bagi orang yang berserta dengan nama Allah, dengan mengamalkan zikrullahnya, nomor satu, tidak akan karam bahtera hidupnya di dunia ini. Topan-topan dunia itu ditangkis oleh kekuatan kelima, karena la ilaha illallah adalah aku, bentengku. Nomor dua, tidak akan dipicikkan akan rezekinya. Wah, siapa kamu? Pagi sore amalkan. Siapa kamu? Petani, petanilah. Tukang peternak ikan, peternak ikanlah. Abri, abrilah. Apa namanya itu? Tukang sudagar, sudagarlah. Swasta, swastalah. Tapi pagi sore, itu yang diminta. Selalu ingat akan aku. Tapi dengan rukun dan syaratnya. Nah ini dia. Ya itu yang kita ajarkan itu. Yang kita ajarkan itu ilmunya tinggi sekali. Tarikatullah ilmunya tinggi sekali. Jangan main-main itu. Saking tingginya tidak dapat diuraikan orang cara ilmiah. Karena ilmiah orang dulu rendah. Tapi sekarang dapat diuraikan cara ilmu teknologi. Karena ilmu teknologi memuncak sampai ke setinggi-tingginya. Memuncak sampai setinggi-tingginya. Bukan main sekarang ilmu teknologi. Tapi belum terkejar lagi sama dia kekuatan kalimallah itu. Sedangkan yang hebat sekali yang berkuasa di dunianya adalah ilmu teknologi. Jadi mereka masih sudah mengetahui bahwa ada sesuatu ilmu lagi yang di atas ilmu teknologi ini. Nah itu terlalu halus belum dapat dikejarnya. Tapi dia rasa ada. Nah itu yang ada beserta yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, jadi ini dunia telah diteropong oleh ilmuwan-ilmuwan dunia ini. Semua mereka cemas dan mereka selalu berunding bagaimana menyelamatkan dunia, karena yang paling penting dua pokok sudah kelihatan ya. Persiapan persediaan ozon itu menipis. Ozon itu berarti induk daripada oksigen yang pernapasan ini ya, ozon namanya itu, O3 itu yang pernapasan kita ini O2, jadi asalnya dari O3 ini sudah menipis itu. Kalau ini menipis, dia makin lama makin habis. Apa napas kita lagi? Yang kedua, kalau dia menipis, tembus matahari yang membawa bencana. Itu merupakan benteng. Itu sudah menipis. Nomor dua, udara yang oksigen ini keracunan di dunia. Keracunan. Banyak sekali kotoran-kotoran kontaminasi. Jadi ayah ini kebetulan di samping mengamalkan yang biasa kita selalu melihat keliling, dan ada saya punya tugas pada diri saya sendiri, yaitu mengambil uji coba. Ayah ini sebetulnya ahli riset ya, ahli riset. Saya seorang teknologi, ahli riset. Mulai dari teknologi dulu berpuluh-puluh tahun dalam angkatan bersenjata juga saya kepala industri perang sampai 8 tahun yang punya pabrik sendiri mulai dari tahun 45 lebih lagi lebih awal lagi 82 ya.
Ayah tidak pernah kerja sama Jepang. Waktu Jepang masuk, saya bikin industri sendiri. Ya. Sampai tahun 45-46. 45 baru datang kemerdekaan kita, apa namanya, pencetusannya. 45 sampai tahun 50 ikut angkatan bersenjata, ya. Jadi terus menerus, jadi ayah ini yang kalian tahu atau orang banyak tahu, saya mampu pengobatan. Itu sebetulnya mampu pengobatan itu isinya cuma satu. Apa isinya? Ya ayyuhallazina, hai orang yang beriman, ketahui olehmu bahwa manunazilu al-Qur'an wa syifa'u wa rahmatan lil mu'minin. Menguji coba ayat itu bahwa Al-Qur'an ini obat segala penyakit. Sehingga sekarang karena diuji coba oleh ayah, ya lihat Al-Qur'an itu obat segala penyakit. Apa penyakit yang tak dapat diobat? Apa? Kanker katanya, leukemia, apalagi narkotika, apalagi AIDS katanya. Wah, itu sudah sempat ya uji coba semua. Wah, kepala, dokter-dokter kepala dari rumah sakit Grogol, ya, dokter Musadek, sudah terbujur di rumahnya. Istrinya dua meninggal karena AIDS, tak bisa diobat. Nah, abangnya datang sama saya. Sekarang masih hidup dia, sehat. Ditunjukkannya air-air tawaju itu sama-sama mahasiswa ini. Obat daripada gurunya, Dokter Tutun katanya, dokter di sini ya, murid ayah itu sudah lain, ada yang Tita, ada yang Tutut, ada yang Titut, ada yang Tutun, ada yang ini entah yang mana sekarang ini ya, dia Tutun namanya. Dokter Tutun itu dokter dari rumah sakit Gila Grogol, itu yang bawa ya. Jadi sekarang AIDS, medis dunia angkat tangan kepada penyakit AIDS itu ya, HIV itu. Itu kekebalan tubuh hilang. Kalau masuk ini penyakit AIDS sama kita, yang ditakuti sekarang oleh dunia itulah dia. Katanya kekebalan tubuh kita dimakannya habis. Kena influenza, mati. Nggak ada lagi daya tahan, habis semua dimakannya. Datang dari mana itu? Saya tak usah ceritalah. Yang penting bagaimana mengobatnya. Jadi belum selesai, belum dapat sama orang medis faculty di dunia ini. Banyak lagi yang lain. Sehingga kita lihat penyakit, penyakit itu selalu komplikasi. Umur 48 para dokter mati. Kita ada waktu setengah jam lagi. Nah, jadi itu ayah riset semua. Itu sudah selesai saya riset. Karena 30 tahun limbut, 35 tahun sudah selesai. Berarti benar ini, maha benar Allah Ta'ala dengan firman yang tadi. Wa nunazilu al-Qur'an wa syifa wa rahmatan lil mu'minin. Nabi juga mengatakan, lazimkanlah memakai dua macam obat, Al-Qur'an dan madu. Nah itu, Nabi sudah menjawab. Tuhan sudah menjawab. Ilmu pengetahuan belum sampai. Ayah riset, alhamdulillah. Sudah selesai itu, saya put aside. Saya kesampingkan. Yang lain lagi. Apa dia? Wa nunazzilu al-Qur'an wa syifa'a wa rahmatan lil mu'minin. Al-Qur'an ini obat segala penyakit. Mana yang sakit? Bagi kita tentu manusia ya. Nah itu sudah. Nomor dua, hewan. Itu sudah. Rupanya menurut Al-Qur'an itu apa saja. Apa saja, apa yang sakit? Nah, sekarang sakit apa? Udara sakit, tadi ayah bilang tadi. Banyak keracun? Keracunan. Nggak sampai ke situ pikiran saya. Pikiran kita juga tidak. Pas satu kali rupanya terdorong ke situ. Terdorong. Ini di Sawangan. Di Sawangan tuh di Jakarta, tempatnya surau kita yang paling besar di sana juga. Sama besar sama ini. Jadi di situ saya bertanya sama Bang In Malik. In, ini air sini berapa? Berapa banyak? 17 sumur. Mana yang paling bagus airnya?
Yang paling bagus mana? Sumur Raya. Berapa meter? 49 meter. Bagaimana airnya? Bisa diminum? Tidak. Ah, kenapa kamu tahu? Ayo, periksa. Ini baru datang suratnya, katanya. Kapan 2 hari yang lewat? Oh, kalian periksakan? Iya. Nggak boleh diminum begitu saja, katanya. Ah, sekarang begini. Cerita pendek ya, ayah nggak cerita panjang-panjang apa sebabnya ke situ pergi nyari kita sedekat. Saya akan murnikan ini, purifying, ya, water treatment, pemurnian daripada air, surau kita sendiri, yang baru 2 hari datang. Jadi ayah hantam dengan apa? Wa nunazzilu al-Quran, wa shifaa'u wa rahmatan. Apakah ini berlaku hanya untuk manusia saja? Apakah untuk hewan saja? Tetapi apa untuk udara saja, air dulu. Jadi ini kira-kira 2 bulan yang lewat. Wah, hantam itu air di gas ya dengan cara saya. Bagaimana caranya? Tak usah saya bilang ya, nanti. Kenapa saya bilang? Baterai kalian masih kecil. Saya kasih tahu pun tak. Mogok juga nih kalian nanti. Ya, yang biasa aja dikasih mungkin dia mogok kalian. Udah sikir tuh rumahnya sampai 30 menit lari juga pikiran tuh. Kalau di sini dekat ayah baru jadi dia. Mukanya tak tahu aku perut kalian tuh. Nah, jadi ayah sudah 40 hari lah di Jakarta, sudah mau pulang. Coba bagaimana hasilnya, In? Satu malam saja yang santem itu. Sumur yang mana kita ambil? Sumur yang paling buruk. Mana yang paling buruk sumurnya? Jangan yang sumur ayah nih. Sumur yang paling buruk, yang di bengkel, ah itulah dia. Berapa meter itu? Cuma 5 meter, ah, ambil. 3 hari ada di situ belum siap katanya. 5 hari saya situ belum siap, saya mau berangkat lagi. Coba percepat dulu, kasih dia sogok segini. Dikasihnya sogok. Kelihatannya anjir-anjirnya katanya bagus. Wah, saya enggak mau pegang itu, pulang. Seminggu aja di sini, datang itu surat. Ah, itu ada sama kita. Kutujuan sama kalian nanti. Berhasil itu ya, murni, boleh diminum. Rupanya ayat Quran tadi berlaku juga untuk air. Kalau begitu untuk udara, saya bilang. Oh, wah. Sedangkan dunia berteriak sekarang. Udara tambah keracunan. Gitu. Ambang menipis. 2 hari yang lewat, keluar surat kabar. Keluar di majalah dari Amerika. Kami heran, katanya. Kenapa udara ini membersih, katanya. Ozon menebal. Udara kontaminasinya, keracunannya kurang. Rupanya ayah sudah beramal di sini menghantam udara. 2 hari yang lewat datang isi yang mutasir dari Jakarta. Ini ya tadi. Baca. Wah itu. Nah ini tanya anak sini tahu. Malam-malam pagi-pagi hantam seluruh alam jagat ini. Nah, kan apa gunanya bilang sama kalian itu nanti kan kalian. Oh, nanti dalam badan itu belum selesai sama kalian. Jadi ini kebenaran wa nunazzilu al-Quran. Ayah ahli riset untuk membenarkan kalimat Allah, untuk membenarkan Al-Quran. Coba kalian pikir, apa kata Tuhan? Tidak sah engkau menyebut nama, membaca Al-Quran kalau tidak disucikan. Kan begitu katanya wa nunazzilu. La yamassahu illal mutahhirun. Kan begitu? Masa? Kalau tidak sah menyebut Al-Quran kalau tidak disucikan, ya kalimat Allah juga enggak sah dong disebut. Betul tidak? La ilaha illallah pun tidak. 2 kalimat syahadat pun tidak. Islam kita bagaimana? Wah, ini serius loh. Serius ini. Kan samanya itu. Kan ikhwalen enggak bisa sah menyebut Al-Quran, enggak bisa sah menyebut kalimat Allah. Enggak bisa sah menyebut Allah, bagaimana salah kita? Kan begitu? Itu serius. Jadi betul-betul hanya dia. Nah, jadi cara pelaksanaannya ini dia. Nah, jadi ini rupanya Al-Quran itu tadi absolut berlaku di mana saja, kepada mana saja, kepada apa saja, kapan saja. Ini sekarang air sudah selesai sebagai kita. Wah, bukan main itu. Konsekuensinya apa itu? Lanjutannya apa itu?
Nantilah. Itu pergi kepada pabrik nanti begininya. Hebat itu. Kalau pembersihan. Jadi ya saya datang orang Malaysia banyak sini, beratus-ratus, ribu-ribu. Mereka dengar begitu, terkejut dia. Wah, ini katanya negara Malaysia. Itu satu-satu perairan itu katanya, ini pantai-pantai itu sudah keracunan betul. Siapa yang bisa membersihkan? Wah, ini kami bisa bayar jutaan dolar katanya. Wah, jadi bukan main ya. Pada sisi Allah Ta'ala itu, wah, kalian tidak mengerti apa yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam Al-Quran Al-Karim itu power. Tiap-tiap ayat itu adalah power, adalah tenaga, ada rahmat. Sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di lautan, itu yang diberi Tuhan sama kita. Masa orang Islam itu kalah seluruh dunia, apalagi di Bosnia, coba lihat berapa hebat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak beri mudarat antara bumi dengan langit bagi orang yang berserta dengan nama Allah. Lihat di Bosnia, di babat orang kafir, dia habis sama sekali. Kenapa tidak terpikir seluruh dunia Islam? Bagaimana kita ini? Apa sudah selesai kita belum? Wah, kalau Al-Quran tidak sah dibaca, bagaimana kalimat Allah kita? Bagaimana dua kalimat syahadat? Bagaimana Islam kita? Aduh, percuma ini para profesor dunia Islam ini. Satu ayat tidak bisa direalisasinya. Tidak bisa dipastikannya bahwa maha benar Allah Ta'ala. Percaya tapi tidak bisa dimanfaatkan. Betul tidak? 16 kali, 17 kali saya hantam dalam seminar antar universitas. Dalam satu tahun ini ya. Yang terakhir, kembali lagi di Gajah Mada. Kembali lagi di ITS Surabaya. Saya kasih satu bulan lebih dulu. Ini saya punya seminar. Siapkan kalian untuk menghantamnya. Counter attack-nya. Waktu kami datang itu, tuh, wakil lain yang datang. Dia hantam orang itu. Dibalas lagi kembali. Bertepuk dia. Wah, hebat. Itu orang dari Mesir. Sengaja disiapkan itu. Disiapkan oleh ITS Surabaya. Satu bulan sebelumnya kami kasih itu seminar raya itu. Siapkan untuk menghantam. Counter attack-nya. Jadi 16 kali seminar internasional, seminar ada yang internasionalnya, seminar nasional internasional, antar universitas, berapa ratus profesor itu. Wah, di Bandung satu kali, bukan saya, orang lain, diketuai Pak Habibie, di, bukan di ITB, di anu itu, apa itu tempat pembentukan kapal terbang itu, ya. Ah ya, IPTN. Ya, IPTN. Satu hari 18 negara Islam hadir. Ayah dapat undangan, saya tidak datang. Entah apa kerja saya waktu itu, pokoknya enggak datang lah. Satu hari di stop. Di stop seminar, ceng gitu. Tahu ceng. Berhenti. Bekelahi. Bekelahi. Enggak bisa selesai. Saya tanya kenapa berkelahi. Wah, ada orang yang hadir. Bupati dari Aceh. Masa profesor-profesor itu katanya dari Amerika katanya mengangkat Pak Clinton itu. Tahu Clinton? Menjadi khalifah Allah katanya. Kenapa? Siapa bisa lawan katanya? Yang berkuasa di bumi siapa? Kan Amerika katanya. Kan dia kepalanya. Apa enggak boleh diangkat di khalifah Allah? Putarlah kepala ke piarang tu. Dasar khalifah Allah tu apa? Ya ayuhallazina amanu taqullaha. Ya, ada orang kafir yang. Kemananya orang ini sekarang? Ya bisa selesai, pulang. Daripada berkelahi. Enggak mau selesai. Aduh. Ayah enggak hadir, kalau ada hadir saya hantamnya itu. Satu hari. Kami tiga hari di mana-mana itu, aman semua. Akhirnya yang IPB saja, 80 profesor coba. Ayah pikir, wah ini seru nih. Ayah, tiga jam berdiri itu. Tambah lagi besok. Kesudahnya, digendongnya ayah ke mana-mana. Ini dia, 16 kali, 17 kali. Seminar antar universitas. Tiap universitas mengundang 30 universitas lain. Wah. Sampai yang di sini juga, di USU juga, di IAIN juga, Gajah Mada, semua universitas besar-besar. Dan ini dia minta tambuh yang di ITS ini. Jadi ayah gak mau lagi. Kata Iskandar,
Ah, apa itu katanya? Saya dipanggil-panggil saja katanya, enggak tahu dia katanya. Saya bilang begini, kalau saya jalan tuh yang lain tidak saya perhitungkan, karena ini tugas. Tugas dari atas untuk menurunkan kebenaran. Saya datang dengan berapa? 7 mobil, ditambah lagi 10 mobil, 17 mobil. Di mana saya tinggal saya yang tahu. Di mana saya makan saya, di mana siapa apa yang dimakan oleh anak buah saya yang tahu. Bukan seperti negara. Dari Amerika datang satu orang profesor, dibayar orang 100 juta dolar. Hanya menerangkan apa? Tahun 2000 nanti ekonomi begini, belum tentu benar, dibayar 100 ribu dolar. Kami gak minta apa-apa, karena kami dari Kalimallah. Di mana di Jogja saya tidur, saya cari tempat tidur saya. Saya cari makan saya, anak buah saya kasih bensin dia semua. Saya gak minta satu sen sama orang itu. Ini Clinton datang dari Amerika, datang dari Indonesia. 1000 orangnya di bawahnya. Berapa kapal terbang itu, iya kan? Berapa harganya dibayar oleh Indonesia? Saya gak minta bayar, karena ini tugas ilahi. Wah, ini dia. Apa kata orang Perancis? Yes. Sacre, mission de sacre. Ya, tugas Tuhan. Saya jalan saja, nanti saya perhitungkan itu. Bagus sekali semuanya ya. Itu orang Amerika itu orang Belanda aja. Profesor didatangkan dari Eropa. Menceritakan bagaimana nanti supaya Indonesia bersikap ekonomi supaya selamat tahun 2000. Gitu. Dia ceritakan. Kan belum tentu dia benar itu, enggak? Hah? Pokoknya sudah dibayar ya 100 juta katanya. Dengan rombongannya. Awak yang datang yang dunia akhirat dibenarkan sama sekali, membenarkan, menguatkan, maha benar Allah Ta'ala untuk dunia dan akhirat. Enggak minta bayaran saya. Wah, begitu keikhlasan orang itu ya. Karena ayah ini angkatan 45. Kami angkatan 45 juga begitu dulu. Ya, perintah gempur Belanda merdekakan Indonesia. Mana senjata? Enggak ada. Mana seragam? Enggak ada. Mana markas? Enggak ada. Mana pasukan cari? Mana Belanda cari? Dengan ikhlas menang dia. Tapi kami waktu itu sudah orang Kalimallah ya. Dan alhamdulillah, masih banyak aulia-aulia yang wah hebat. Tapi sekarang ayah ini pun sangat prihatin ya. Sangat prihatin, bukan main prihatinnya. Dulu banyak guru-guru saya umur tahun 45 ya, umur berapa? 28 berapa? 28 tambah 15 berapa? 45. Umur 45, 428. Saya sudah orang suluh juga itu. Tapi guru-guru, nenek-nenek, guru, ayah-ayah, guru, hebat semua, masih kumpulan, masih hidup, aulia-aulia besar, masih hidup, senang itu. Sekarang saya sudah payah. Memberikan sedekah pun saya payah sekarang. Ya sama dengan sekarang, saya mau nanam satu bibit ini. Cari tanah yang subur sudah enggak ada, kemana ini? Ya, mana lagi guru-guru? Bukan main. Bersedekah kepada aulia berapa, bersedekah kepada nabi berapa, bersedekah kepada fisabilillah, kepada anak yatim, kepada ini semua itu ada lapisannya itu. Ada tingkatannya. Kepada orang fisabilillah dibalas Tuhan, kepada yang dikasih kenal ini balas Tuhan 800 kali, kepada aulia-aulia dibalas 70 ribu kali. Allah. Jadi itu, kan main udah payah ini. Kemana mau taruh lagi, mau nanam-nanam ini. Tanahnya gersang semua. Nah, tapi juga carry on lah. Jadi ya kasih aja semua anak yatim piatu lagi tiap minggu 2 kali. Ini orang ini tahu. Nah, 200 ribu satu kali. Berasnya semua saya kasih saja itu. Ya dulu kepada guru-guru saya lah. Ada satu orang lagi yang hidup lagi, istri daripada guru yang terakhir itu yang saya kasih selalu. Nah, jadi sudah payah carinya. Wah, itu doanya luar biasa itu. Wah, bukan main ya. Rendah itu pasti nggak bisa menang. Gitu. Nah, jadi sekarang ayo uraikan cara ilmiah. Karena ini sudah dapat diuraikan cara ilmu teknologis. Kenapa? Al-Islamu ilmiun wa a'maliun. Belief in God is no longer merely a belief. It has become to be a science of the highest dimension. Kepercayaan kepada agama lagi. Bukan hanya kepercayaan tok. Tetapi dia telah menukar wujud sebagai ilmu yang setinggi. Ilmiah, Rasul mengatakan begitu, bukan kita.
Nah, itu orang-orang agama kolot itu apa katanya? Oh, mengilmiahkan Islam itu katanya bid'ah. Rasul mengatakan kok al-Islam ilmiun wa amaliun. Dulu tidak dilaksanakan karena bodoh orangnya apa ilmiahnya. Nah, jadi menurut ilmiah, waduh, ya, metode tarikatullah puncak top, bukan main payah. Hebat itu. Ilmiahnya sangat tinggi. Maka itu dimasukkan oleh orientalis, oleh orang kafir-kafir itu katanya bidah macam-macam. Meniru India katanya. Loh, meniru India. Dia lain lah, ini kita lain, lain tersendiri kok. Kalau di sana kucing beranak, dia berkelamin. Di sana anjing beranak, berkelamin. Di sana angsa beranak, berkelamin. Apa mereka tiru meniru itu? Kita di kampung berkelamin, beranak juga. Awak, guru awak berkucing, soal kucing kena tuh. Hendak itu jalan sendiri. Rasul punya ilmu ini. Orang India punya jalan, bukan ini tiru ke sana. Ini wahyu. Kebetulan ya paralel barangkali. Nah, ini kalian mau tanya, bagaimana pula itu yang menzikirkan jagat raya ini? Kalau sana orang India itu punya Trivikrama, tahu Trivikrama? Ini juga Islam masa enggak punya Trivikrama? Lebih hebat lagi dimensinya, meliputi seluruh alam jagat. Dia baru tingginya, kepalanya diawang-awang. Nah, cuma walaupun sepenuh jagat raya kalau kita lihat, yuk. Wajahnya walia mursidar banyak. Bukan main. Makanya itu jadi saya kasih tahu lah sikit-sikit dulu. Jadi apa perangnya kalian? Ajarkan. Laksanakan ajaran. Amalkan ilmu yang engkau ketahui. Aku kata Tuhan mewariskan kepada engkau ilmu yang belum engkau ketahui. Ah, ini dia. Ya jalan terus ke situ jalannya ke sana. Nah, ini kebetulan hari Jumat pula. Ya, alhamdulillah. Laksanakan ini. Jadi bagaimanapun hebatnya kalau berserta dengan Allah itu. Apakah di kubur, apakah di dunia, apakah di titian. Nama Allah itu berserta dengan Allah sendiri. Yang punya nama tidak luput, tidak bercerai dengan yang punya nama. Yang nama tidak bercerai dengan yang punya nama, betul tak? Nih, nah Ustaz Malik, di mana dia duduk, situ dia duduk. Kan namanya situ juga enggak? Di Senyor Latif, situ dia duduk. Namanya di mana? Situ juga kan? Dia enggak bercerai yang namanya. Ya Tuhan juga. Jadi nama tidak bercerai dengan yang punya. Nah, kata Ramina apa? Namu enggak bercerai dengan punya namu dah. Dia sabui namanya yang hadir dan punya. Sebut. Nah, jadi gini. Kalau ini periuk, ini panas api. Api cuma satu nih, panas. Periuk panas, masuk air dalam periuk, tunggu. Gimana airnya, Pak? Masukkan beras dalam air, bagaimana berasnya? Akhirnya, Ma, yang harganya sekilo tadi 500, sekarang udah 5.000 sekilo. Maka itu dia bikin lapau dia itu. Bikin kedai nasi. Dalam kedai nasi itu, masuk lagi sayur, gimana? Masak juga? Masak. Apinya sah? Satu. Jadi ini semuanya panas semua. Yang kena cuma periuk. Jadi kalau orang yang melaksanakan kebesaran Tuhan, Nabi pun hebat. Dia membawa firman ilahi. Khulafaur Rasyidin juga begitu. Semua juga begitu. Dan semua panas. Jadi cukuplah engkau berserta dengan walia mursyida. Jago nanti engkau. Nah ini ya karena yang satu biiznillah. Oh kalian ini karena kalimah Allah. Itu dia. Tapi jalannya udah betul, tepatnya sudah. Nah, coba itu masih nampak. Kalau di hotel bintang gimana? Hotel bintang. Trek kerannya buka. Sini panas, sini dingin, betul. Mana apinya? Nggak nampak kan? Tapi dia berserta itu. Ada salurannya, betul nggak? Pokoknya mesti berserta. Ini juga. Jadi dalam ITS Surabaya itu ada satu orang yang sudah bersiap-siap dia. Yang saya kirim Profesor Jemaah Nur sama Bang In Malik sama Kiazar Kasih. Saya bertanya katanya, seorang profesor doktor juga.
Itu ayah guru kalian itu selalu memberikan contoh kebesaran-kebesaran ilahi yang dikaryakannya. Sedangkan Rasulullah katanya menunjukkan kekeramatan cuma satu, Al-Quran. Wow. Tapi Al-Quran itu dipecah-pecah itu berapa ribu ayat, itu semua punya keramat itu. Jadi, ya orang itu, ayah kami seorang teknolog. Dia tidak akan bicara kalau tidak dibuktikan ilmunya itu dengan faktanya atau realitanya. Dan tidak dibuktikannya pula dengan berbagai-bagai uji coba. Jadi tidak lain tidak bukan, hanya untuk menetapi. Saya, kata Jamaah Nur, saya juga profesor katanya, dari Yayan katanya. Saya tidak bisa realisasi satu ayat pun. Tuhan bisa katanya. Itu profesor, kalau saya juga tidak. Makanya itu dia tunjukkan katanya. Jadi bukan dia memakai bangga diri. Kalau tidak ada api bagaimana mau panas ya? Kalau ada hadir Tuhan sila di mana ada keramatnya dia. Ini tandanya ada Tuhan pada sisinya. Ada si api pada sisi si periuk. Semua ini jadi panas. Oh iya. Kesudahnya semua habis datang profesor tadi. Saya mau bicara sedikit. Tidak ada waktu kata orang. Saya minta. Tidak ada jatah sama dia. Saya minta. Nah dikasih juga lah dia orang. Sebetulnya saya datang dari Mesir. Saya orang tarikan katanya. Oh. Wah rangkul-rangkulan. Saya hanya menguji coba bagaimana hebatnya tarikan di Indonesia. Rupanya saya puas saja. Oh. Kalau tidak ada yang api, di mana mau panas? Kalau tidak ada yang maha keramat itu, di mana mau bisa keluar? Betul tidak? Semua dia. Nah coba ini sekarang. Semua orang mengatakan yang hebat, yang ini semua Tuhan saja. Yang menyelamatkan Tuhan. Yang memelihara Tuhan. Yang beri rezeki Tuhan sama sekali. Itu kenapa tidak kita uji coba? Para nabi turunnya semuanya di dunia. Kenapa tidak uji coba di dunia? Kenapa mesti secara spekulatif?